بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، إخوة الإيمان، إخوة في الدين، أعزكم الله وأحبكم في الله. الحمد لله ثم الحمد لله. Alhamdulillah, khutul iman, kita sambung majlis ta'lim kita. Kita sampai pada muka surat 109. Ha? Oi, depan lagi. 113. Kat mana apa mai? Penggat tiga. Penyelesaian yang tidak pernah berhenti. Pamer buku. Saya rabun je. Tak nampak. Oh, kata Imam Ibn Qayyim. Kata Imam Ibn Qayyim. Betul lah. Saya tanda 109. Tak apa, saya kira pamer. Tak sama. Ah, muka surat pun tak sama. Ha. Ni eh sama-sama. Sama ah. Ha, ha, okey. Ni dia tak sama. Ha, saya kitab lama, kami kitab baru. Iaitu kata Imam Ibn Qayyim. Iaitu kita masuk perkara yang keempat yang menyebabkan penulis kita kata ini menyebabkan sebab-sebab hati menjadi sakit. Yang keempat adalah cinta dunia. Maka dalam menghuraikan cinta dunia, ada sekurang-kurangnya penulis kita dia bawa 7 perkara. Kesan daripada cinta dunia ni, kita akan terkena 7 perkara. Maka sampailah perkataan Imam Ibn Qayyim. Kata Imam Ibn Qayyim, muhibbud dunya la yanfakku min thalathin: hammun lazimun wa ta'abun da'imun wa hasratun la tanqadi. Kata Imam Ibn Qayyim, pencinta dunia, muhibbud dunya, pencinta dunia tidak akan terlepas dari 3 hal. Yang pertama, kesedihan, kegelisahan yang terus menerus. Yang kedua, kecapekan, keletihan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, penyesalan yang tidak pernah berhenti. Kata Imam Ibn Qayyim, orang ni kalau sampai tak ada akhirat, tak ingat kepada Tuhan, maka dia akan kenalah benda ni. Hammun lazimun. Hamun lazimun. Hamun maksud dia apa, ikhwan? Risau. Lazimun yang lazim. Tak pernah putih. Lepas dia sentiasa risau. Jiwa dia tak pernah tenang. Sentiasa dia risau. Hamun memikirkan benda-benda yang ia akan datang. Apa nak jadi lepas ni? Apa nak jadi? Apa nak jadi? Ta'abun. Ta'ab maknanya keletihan. Da'imun. Berterusan. Hasratun, hasratun ni kita kata torture. Dia stres dalam hidup dia. Yang la tanqadi, yang tak pernah berhenti-henti. Ini malapetaka Tuhan bagi pada jiwa yang tidak ada Tuhan. Malapetaka yang Tuhan bagi pada jiwa yang tidak ada Tuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, ya bena Adam, tafarraq li ibadati
amla'u sadraka ghinan wa asuddu faqrak wa illa taf'al mala'tu yadayka shughlan wa lam asudda faqrak. Allah kata, wahai anak Adam, curahkanlah, gunakanlah waktumu untuk beribadat kepada aku. Tafarrag. Tafarrag bermakna kosongkan. Bagilah waktu kamu untuk ibadat pada aku. Bagi ada ruang, bagi ada masa ibadat pada aku. Allah kata. Ini hadis kudusi. Sebagai anugerahnya, amla'u sadraka ghinan. Amla'u bermakna Allah akan padatkan, Allah akan penuhkan sadrak, dada orang itu ghinan, dengan kekayaan. Allah kata, bagi masa kepada Allah, kau kosongkan masa kau untuk ibadat, jangan sangat sampai tak pandang ibadat, sampai tak tahu makna kehidupan, sampai tak tahu makna akhirat. Jangan sampai macam tu. Kosongkan masa engkau, lapangkan masa engkau, bagi kau ada masa untuk beribadat pada aku. Allah kata, amla'u sadraka ghinan. Aku urus kehidupan kau. Aku penuhkan dada engkau. Dengan apa? Dengan kekayaan. Wa asuddu faqrak. Allah Ta'ala kata, aku tutup kemiskinan kamu, fakir kamu, aku tutup. Wa illa taf'al, kalau kamu tak ada masa, kamu tak boleh buat, dan kamu selalu kata tak, no time, no time, Allah kata, mala'tu yadai, mala'tu yadai kasyughlan, aku penuhkan dua tangan kamu dengan kesibukan. Wa lam asudda faqrak, aku tidak akan tutup kefakiran kau. Allah buka lagi, Allah buka lagi. Tuhan tunjuk fakir kita. Kita jadi tamak haloba, kita jadi gelojo dengan dunia ni, jadi bukan-bukan. Seorang Muslim dan Muslimah tidak boleh tertipu dengan kehidupan dunia. Dan hendaklah dia mencurahkan waktunya untuk beribadat kepada Allah. Hadis tentang celaan terhadap dunia dan kehinaannya di sisi Allah sangat banyak. Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati pasar sedang manusia berada di sisi beliau. Beliau berjalan melewati anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil dan telah mati. Sambil memegang telinganya, beliau bersabda, siapa di antara kalian yang suka membeli ini seharga satu dirham? Orang-orang berkata, kami sama sekali tidak tertarik kepadanya. Apa yang boleh kami perbuat dengannya? Beliau bersabda, fawallahi ladunya ahwanu alallahi min huna alaikum. Kata dia, Nabi bersabda, apakah kalian suka ini menjadi milik kalian? Itu bukan terjemahan dia. Nabi tanya kepada sahabat dalam hadis, Nabi kata, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu dirham. Nabi kata, siapa nak beli dengan satu dirham? Sahabat kata, ma nuhibbu annahu lana wa ma nasna' bihi. Sahabat kata, nak buat apa ya Rasulullah? Kami tak suka dengan dia. Nabi kata, atuhibbuna annahu lakum? Nabi kata, yang benarnya, atuhibbuna annahu lakum, bukan fawallahi. Apakah kalian suka jika ini menjadi milik kalian? Orang semua jawab kepada Nabi, dia berkata, demi Allah, kalau anak kambing jantan ini hidup, pasti dia cacat kerana kedua telinganya kecil, apalagi dia mati. Jadi yang tulis Arab tengah-tengah tu tak betul, eh? Ha, tak betul. Dia sepatutnya dia tulis atuhibbuna annahu lakum. Nabi kata, apakah kalian suka jika ini menjadi milik kalian? Atuhibbuna annahu lakum?
suka tak kalau anak kambing yang kamu duk kata cacat-cacat ni jadi milik kamu? Suka tak benda cacat jadi milik kamu? Suka tak? Maka sahabat kata dekat Nabi, sahabat kata tak suka. Sahabat kata, wallahi law kana hayyan kana aiban. Kalau dia hidup, dia cacat. Apatah lagi, dia mati. Hidup pun cacat, orang tak bangga dengan dia. Apatah lagi, dah jadi bangkai, nak suruh beli pula satu dirham, bagi percuma, bagi minta maaf. Maka beliau bersabda, demi Allah, itu baru yang Arab tu. Baru yang Arab dia tulis di atas tu. Fawallahi, demi Allah. Laddunya ahwanu ala Allah. Dunia ni lebih hina bagi Allah. Dunia ni lebih hina bagi Allah. Fawallahi laddunya ahwanu ala Allah min haza alaikum. Mungkin kesilapan cetak ke. Cetak. Perkataan yang benarnya, fawallahi laddunya ahwanu ala Allah min haza alaikum. Min haza alaikum. Fawallahi laddunya ahwanu ala Allah min haza alaikum. Min hadha. Bukan huna. Hadha alaikum. Atuhibbuna annahu lakum. Atuhibbuna annahu lakum. Lepas tu sahabat jawab. Sahabat kata, wallahi law kana hayyan. Dia sahabat jawab, wallahi law kana hayyan kana aiban fihi. Li'annahu asakku atau kata itu ada sabdu asakku fakaifa wa huwa maitun. Baru datang jawapan ini, qala wallahi. Baru datang, qala fa wallahi laddunya ahwanu ala Allah min hadha alaikum. Boleh nah? Tak dapat nah? Lagi sekali. Atuhibbuna annahu lakum. Itu terjemahan bagi perkataan, siapa di antara kalian yang suka membeli, siapa di antara kalian suka jika ini menjadi milik kalian. Lepas tu, qalu, sahabat katakan, demi Allah kalau anak kami jantan ni hidup pasti dia cacat. Itu jawapan dia. Qalu, wallahi law kana hayyan. Wallahi law kana hayyan. Kana aiban fihi. Li'annahu Li'annahu asakku fakaifa wa huwa mayyitun. Fakaifa wa huwa mayyitun.
Baru Nabi Nabi jawab, Nabi kata qala fa wallahi lad dunya ahwanu ala Allahi min hadza alaikum. Baru yang dia tulis Arab tu. Cuma tempat dia tulis Arab tu tak kena, itu bukan terjemahan dia. Dia patut tulis bawah sekali. Demi Allah, sungguh dunia tu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Hadirnya di Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa ashara Yahya bis-sababati fil yammi fayanzur bima tarja. Ini hadis Muslim. Nabi kata, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat, melainkan seperti salah seorang dari kalian meletakkan jari-jarinya. Lalu Yahya, yang ini perawi hadis ni, ketika dia merawikan hadis ni, berisyarat dengan jari telunjuknya ke laut. Maka lihatlah apa yang dibawa jari-jarinya. Nabi kata, kalau nak banding dunia dengan akhirat, kita masukkan jari kita, asabi' jari kita ini ke dalam laut, itu kita angkat. Kemudian kita tengok di jari kita ni, apa, ayak banyak mana, baki ayak tu ada. Itulah kehidupan di dunia, kesenangan-kesenangan dia. Manakala ayak laut yang banyak macam tu tu, itulah nikmat-nikmat Tuhan di hari akhirat. Tidak ada tolak bandingannya, dunia dengan akhirat, tidak ada, tidak ada. Pasal itu selalu ayat-ayat Al-Quran datang bagi tahu kepada kita, Nabi akan kata kepada kita, Al-Quran bagi tahu kepada kita, fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Allah kata, tidaklah kehidupan dunia ini yang penuh dengan mata keseronokan ini nak banding dengan akhirat. Allah kata qalil. Kalau kita terjemah harfiah, qalil itu sikit lah. Tapi qalil itu nisbah kepada hina lah. Hina. Kecil. Sikit. Lekeh. Orang ada duit banyak kan, simpan dalam rumah pun sampai 52 juta. Dalam bank tak tahu lah macam mana. Wallahu ta'ala alam. Cerita orang. Cerita Pak Pandiak. Kita dekat RM50, RM60 ni lekeh lah. Itu nama qalil. Kalau nak buat perbandingan, orang ada juta-juta, kita ada puluh ringgit. Lepas tu kita lebih belagak depan dia. Qalil. Dia kata, fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Jangan buat bandingan lah. Tak usah kata nikmat. Tak usah bayang dalam syurga tu nikmat. Luas syurga dah. Luas syurga. Allah kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha sama wa tuwal ardu uiddat lil muttaqin. Allah kata, bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu dan syurganya seluas langit dan bumi. Bukan nikmat tak, keluasan. Keluasan kita ni, langit dan bumi ni, seluruh makhluk-makhluk duduk. Di sini ada jin, ada binatang, darat, laut, angin, manusia, semua himpun di sini. Tapi satu syurga Allah bagi kat satu orang, luah dan luah langit dengan bumi. Tapi nak banding apa? Qalil. Hina. Lekeh sangat dunia ni. Dunia ni otomatik tak ada nilai ke Tuhan. Pasal apa yang Tuhan miliki tu lebih, lebih lagi. Lebih lagi. Maka hadis-hadis yang macam ni, Nabi nak bagi tahu kenapa hadis-hadis macam ni diumpamakan dunia macam mana bangkai kambing. Satu, supaya bila manusia dia dapat nikmat dalam dunia, dia tak lupa diri, tak sombong. Apa yang kita dapat hari ni, nikmat, kekayaan, apa saja kita ada nikmat, kita disuruh syukur. Kenapa?
Kerana yang Tuhan bagi kat kita tu macam mana ayam lekat di jari. Hak dia duk simpan tu dalam simpanan dia tu macam ayam laut. Jadi kalau kita dapat di sini dengan kita terlupa di sana, kita betul-betul buat silap lah. Kita betul-betul buat silap lah. Sekarang saya ada RM50,000. Contohlah, saya memang berjalan bulan poket RM50,000. Dah biasa lah betul. Saya ada RM50,000. Saya duduk di Malaysia, besar. Tapi saya kena ingat, RM50,000 tu saya nak tukar dengan dolar Amerika. Saya bukan dapat RM50,000. Kecilnya. Saya ambil RM50,000, saya pergi kepada money changer, saya kata saya mau dolar Amerika, saya kata you make sure saya dapat RM50,000 balik. Dia kata ni hampir balik boleh. Saya kena bagi RM4,000 duit Malaysia, baru saya dapat $1,000. RM4,100, RM4,200 duit Malaysia, baru saya dapat $1,000. Jadi RM50,000, saya mengharapkan dapat RM50,000, tak ada. Jadi mungkin saya kaya kat sini, saya senang dekat sini, saya ada emas, saya ada perak, saya ada berlian, ada macam-macam. Di sini. Tapi yang tu jangan duk tunjuk tayang dekat orang mereka. Tak ada nilai. Itu dunia. Hanya berubah benua saja. Ini berubah akhirat. Darul faniyah nak pergi kepada darul qarar. Dunia yang sifat-sifat dia macam-macam ni tak berapa elok kebanyakannya, nak dibuat perbandingan dengan darul qarar. Negeri yang kekal abadi. Darul khulud. Wahi, tak sama. Maka Allah kata, kalau kita terlepas habuan dalam dunia, jangan kita jadi putih asa. Sebabnya kita terlepas itu di sisi Allah tu tak tahu mana sangat. Jadi putih asa, nak jadi bunuh diri, tak mau semayang, tak mau itu, tak mau ini. Pasal apa? Pasal terlepas dalam dunia. Tak. Habuan akhirat lebih besar. Maka Nabi pesan kat kita ni. Nabi kata, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbatan ma'in." Juga hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Nabi kata seandainya di sisi Allah sebanding dengan, seandainya dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, maka dia tidak memberi minum sikit pun darinya kepada orang kafir. Jadi kalau Tuhan mula mengambil pandangan serius kepada dunia ni, maka tak usahlah besar. Tuhan pandang dunia ni macam mana dia buat emas ke, macam mana dia buat mutiara ke. Tuhan pandang dunia macam sayap nyamuk sebelah tu. Kita pun tak tahu sayap nyamuk tu berat mana. Kalau Tuhan mula pandang dunia serius macam tu, seperti janaha ba'udah, janah sayap nyamuk, nescaya orang-orang yang langgar perintah Tuhan tak akan dapat minum seteguk air. Maksud dia apa? Kalau tak minum seteguk air, dia akan jadi apa? Mampus. Mati ke semua orang-orang tak ada iman ni? Tapi Tuhan bagi macam biasa. Pasal apa? Macam ambil bangkai kambing, pih nak umur sangat kan? Nah, dia bukan buat nasi daging bagi. Kita lah nampak nasi daging. Dia ambil bangkai kambing, dia bagi. Nyamuk datang... Fly, Melayu panggil apa? Ah, lalat. Saya Melayu lambat sikit. Apakah kita rasa yang kita ada ini semua ini menyebabkan Tuhan akan tergugat dengan kita? Sama sekali tidak. Tidak. Ambillah nikmat-nikmat dalam dunia. Kerana itu kalau dia disyukuri kepada Tuhan dengan mengenang Tuhan yang memberi dan menjaga, dia akan jadi barang bernilai kepada kita di hari akhirat. Tapi kalau dia diterima dan dilupa si pemberinya, kata Tuhan bagi, benda yang Tuhan bagi itu, di sisi Tuhan tak ada nilai. Kita ambil benda tu, kita tunjuk balik ke Tuhan, dah tak bernilai kan? Aku nak tunjuk ke hang, aku nak buat kenat pula ke hang. Kita saja cari pada. Kerana tu, Nabi sebut kepada kita,
Kadang-kadang Nabi kata apa? Nabi sebut pada kita, kita duduk dalam dunia ni, Nabi kata apa kat kita kadang-kadang? Nabi kata hul, Nabi kata hulwatud dunia. Nabi kata kemanisan-kemanisan dunia ni, hulwah ad-dunia. Dunia ni ada manis dia, Nabi kata. Kadang-kadang Nabi kata murratul akhirah. Dia boleh jadi kepahitan di akhirat. Apa yang kita rasa manis dalam dunia ni, dan kita pun speed, betul-betul punya speed. Orang azan pun tak peduli, hukum hakam pun tak tahu, speed. Nabi kata, boleh jadi yang kamu rasa manis atas dunia tu, dia akan jadi murratul akhirah. Bila kamu sampai di hari akhirat, yang kamu kata manis tu, boleh jadi pahit kamu hidup dalam dunia. Dan Nabi kata kepada kita, murratul dunia. Kepahitan yang kamu tanggung dalam dunia ni, Nabi kata, boleh menjadi hulwatul akhirah. Manis pula di akhirat. Jadi, Quran kata pada kita, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Quran kata mudah-mudahan yang banyak benda jadi dalam hidup kamu, kamu tak suka, tapi baik untuk kamu. Kalau kita tanggung beban dalam dunia ni, tapi dia mesti baik untuk akhirat kita. Kerana bebanan itulah pahala kita meningkat di sisi Tuhan. Di sisi Tuhan. Kerana itu dia kata, kita duduk dalam dunia ni ikhwan, maka kita berhati-hatilah. Kita berhati-hati. Kalau kita duduk dalam dunia, kita tidak ada sikap hati-hati, kita mesti akan lupa kepada Tuhan. Antum tengok dalam ayat 36 surah Asy-Syura. Ayat pendek, tapi Allah bagi pada kita jalan hidup. Ayat pendek, tapi Allah bagi pada kita jalan hidup. Ayat ni mungkin senada dengan ayat 41 suratul Ankabut. Ayat berbeza, tapi Allah bagi jalan hidup. Allah kata dalam ayat tu, Allah kata, وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Allah kata, dan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Apa yang Tuhan miliki, mustahil kita dapat. Sebab dia dalam genggaman Tuhan. Tapi kita boleh dapat apa yang Tuhan genggam dengan kita minta kepada dia. Bila kita minta, dia bukalah genggaman tu bagi pada kita. Allah kata, apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu khairun. Allah kata baik. Baik apa? Baik daripada dunia. Bukan baik daripada benda kita ada. Baik dari dunia. Kita ni satu saja komponen daripada dunia. Bukan yang kita ada tu baik. Apa yang Allah Ta'ala miliki tu, wa ma indallahi, yang ada di sisi Allah Ta'ala itu khairun, dia lebih baik dan lebih kekal daripada dunia ni. Allah kata, lilladhina amanu, bagi orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan bagi orang yang bertawakal pada Tuhan dia. Jadi ikhwan, dalam hidup ni kita kena ada satu benda dalam hati kita. Benarkan jiwa kita, iman masuk dan tawakal masuk, supaya kita melihat bagaimana Tuhan akan merubah hidup kita. Benarkan. Benarkan iman tu masuk. Izinkan jiwa kita ni masuk ke dalam jalan yang nama dia tawakal pada Allah. Selama ni kita tawakal pada pemikiran kita, usaha kita, meeting kita, kita tawakal pada pekerjaan kita. Sedangkan Ar-Razzaq tu Allah. Sedangkan Rabbul Alamin itu Allah. Maka Allah kata, Allah akan mengubah hidup kita. Pertama perubahan akan berlaku dalam hidup kita, perubahan syuur, perasaan. Perubahan perasaan. Orang-orang yang dekat pada Tuhan, perubahan yang mula akan dia lalui, perubahan perasaan. Dia mula akan rasa dua alam yang sangat berbeza. Zaman dia hidup tak ingat Tuhan, tak zikir, tak kenai, zaman dia mula menyebut nama Tuhan, Allah akan bagi perubahan jiwa. Benarkan iman itu masuk,
benarkan tawakal itu masuk. Macam mana? Kita belajar makna iman, kita belajar makna tawakal. Kalau yang ni kita tak buat, ayat 41 tadi, surah Ankabut. Allah kata hidup kita akan jadi macam laba-laba. Letih. Laba-laba. Laba-laba tak pernah merongok lah kat kita kan. Rumah dia kena angin pecah. Sekejap lagi orang pergi sawang pecah, dia buat. Modai ayat liok keluar, buat tak lama, pecah, buat pula, pecah, buat pula. Letih. Letih. Allah kata, مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Allah kata, perumpamaan orang-orang yang hidup, tak ada iman, tak ada tawakal, dia pergi ambil pula Tuhan selain daripada Allah, awliya, sebagai pelindung dia dalam hidup. Ayat-ayat Quran kata Allah itu Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Azim, Al-Muntaqim. Semua tak mendapat perhatian hidup dia. Dia pergi cari benda lain. Dia gantung kat benda lain. Awliya sebagai pelindung. Allah kata Kamathalil Ankabut ittakhadat baita. Orang ini akan hidup seperti mana Ankabut laba-laba ittakhadat baita. Yang laba-laba tu buat rumah dia. Wa inna ahwanal buyut. Allah kata selemah-lemah rumah labaitul ankabut, rumah laba-laba, law kanu ya'lamun, kalau kamu tahu. Kalau kamu tahu. Kita duk tengok laba-laba tu punya apa? Sarang dia, kita tengok dia tak pernah putus asa, ahli motivasi, kita tengok laba-laba pecah buat pula, pecah buat pula. Ahli motivasi kan? Dia suruh kita tengok yang tu. Dia bagi kita, motivate lah. Dia motivate kita. Tapi Quran kata, ada satu lain pada laba-laba. Penat dia tak habis. Penat dia tak habis. Manfaat dia tak tahu mana. Buat lagi. Duit kita, tenaga kita, umur kita, hati kita, perasaan kita, penat. Kalau kita gantung lain daripada Tuhan. Kita gantung benda Tuhan cok, kita kena gantung pada benda lain. Hancur, gantung pula pada benda lain. Daripada duit berpindah pada kuasa, kuasa pergi cari orang, orang last kali cari bomoh. Bomoh yang kita gantung tu kain plekat 4 hari tak basuh. Yang kata bomoh had mujarab tu. Rumah pun tak elok, kenderaan pun tak elok, kahi pagi makan pagi, tiba-tiba orang tu kita pi bertawakal pada dia. Allah kata kamatsalil ankabut. Kamu akan jadi macam binatang. Labah-labah ni apa? Binatang. Binatang. Tapi kalau kata binatang bunyi kasar kan. Labah-labah dengar macam hormatlah sikit. Jadi macam labah. Tengok Spiderman tu labah-labah kan. Ada hidup sempurna. Nak menikah pun tak lepas. Peter apa nama dia? Peter Parker lah. Dosa lama-lama orang cerita lama-lama. Dah tobat dah. Tak lepas dah. Nak kahwin dengan Mary Ann tu tak lepas dah. Jadi ikhutul iman. Itulah bila Nabi tengok Dhahhak bin Sufyan. Dhahhak bin Sufyan. Dia duduk makan. Dhahhak bin Sufyan duduk makan. Nabi kata kat dia, Nabi kata, ya Dhahhak, ma ta'amuk. Nabi kata, makan apa? Dia kata kat Nabi, dia kata, laham wal laban. Saya makan daging. Saya minum susu. Nabi kata dekat Dhahhak bin Sulaim, bin Sufyan. Nabi kata dekat dia, summa yasiru ila madha? Nabi kata, lepas makan-makan masuk dalam perut, makan tu pergi mana? Nabi tanya kat dia. Nabi duduk melawak. Dia kata dekat Nabi apa? Dia kata, ila ma qad alimta. Dia kata, pergi tak mana? Hang pun tahu pergi tak mana, ya Rasulullah. Selagi makan kenyang, sakit perut, aku pergi jamban lah. Hang pun tahu. Nabi kata, Dhahhak. Fa inna Allah daraba ma yakhruju min ibni Adam masalan lid dunya.
Nabi kata dhahak. Tahu tak satu benda? Allah buat perumpamaan hidup dalam dunia macam anak ada makan lepas tu dia pergi buang. Makin sedap dia makan, makin busuk najis dia. Makin sedap dia makan, makin banyak dia makan, makin lama dia duduk di situ. Maka Allah buat perumpamaan makan tadi sedap. Tapi kemudian sekejap lagi dia nanti tutup hidung dia. Wahai yang dia buang tu adalah sisa makanan dia, bukan makanan orang. Nabi kata manusia ni duduk dalam dunia sedap gitu, sampai di hari akhirat dia tak mau pandang dah hidup dia. Dia akan kata ya laitani. Tu Quran kata wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turab. Sikit punya kaya melianakah yang kafir ni? Sampai-sampai depan Tuhan, dia kata, kuntu turab. Kalau aku jadi pasir kan bagai. Itulah Allah kata manusia ni. Bila dia sampai di hari akhirat, Tuhan tunjuk pula. Apa yang dia tanggung dalam dunia ni? Bebanan yang dia tanggung dalam dunia ni. Ikhwan, ada sahabat Nabi nama Imran bin Hussein. Imran bin Hussein. Dia sakit 30 tahun. Sakit apa? Perut dia membesar, membesar, membesar. Kita kata macam busung ayam. Ada ayam dalam. 30 tahun. Nak duduk tak boleh, nak bangkit tak boleh. Tidur je 30 tahun. Bila Mutarif bin Abdullah dan Al-A'la pergi ziarah dia, pergi jumpa dia, dia pun tengok, dia pun teriak. 30 tahun dia sakit, tak bangkit. Imran bin Hussein, kita akan jumpa hadis bab wuduk Imran bin Hussein. Dia pun menangis, dia pun tengok dia sakit, dia menderita, dia pun teriak. Dia kata kat dia pun, dia kata, hang teriak siapa? Bukan hanya sakit aku. Siapa hang teriak? Dia kami tak tahan tengok hang sakit lama, 30 tahun. Apa dia kata? Ini ada dalam hayatul sahabah, kehidupan para sahabat. Dia kata Al-Habib Rasulullah, orang yang aku cintai, tak pernah berbohong. Setiap penderitaan yang aku tanggung pasti akan dibalas oleh Tuhan dengan kebahagiaan di hari akhirat. Pasti, dia kata. Pasti, dia kata. 30 tahun dia sakit. Kita baru 2 hari pening kepala. Cari poster. Makan tak lega, maki kat atas, ubat ke apa ke ni. Pergi jumpa pakar, tak lega juga, maki yang pakar-pakar. Tak darah duit aku, banyak dah ubat, bagi bagi tepung ke, bagi ubat ke. Kerana itu saya katakan, ikhwan, kalau kita nak mencari kehidupan wali, carilah dalam kehidupan para sahabat. Kita akan tahu makna karamah. Tidak ada orang lebih mulia daripada mereka sesudah Rasulullah, tidak ada. Sahabat Nabi yang nama Sa'ad bin Mu'az. Kan? Sa'ad bin Mu'az. Hari dia mati, Arasy bergoncang. Kita kalau perempuan minta talak bergoncang. Arasy kita tak apa kuat. Hadis cerita, pada hari dia mati, Arasy bergoncang. Malaikat yang duduk di langit minta izin ke Tuhan nak datang sembahyang mayat dia dan usung mayat dia. Ada hadis menyebut 70 ribu malaikat. Mana tahu Nabi sebut. Nabi kata jenazah dia disembahyang oleh 70 ribu malaikat dan 70 ribu malaikat bawa dia, usung mayat dia sampai ke tanah kubur. Jadi, siapa yang lebih mulia daripada orang ni? Agama bagi kesaksian, syariat bagi kesaksian. Kenapa ikhwan? Kerana jiwa mereka bersih dengan Tuhan. Mereka ikhlas dan mengikut Nabi pilihan. Jadi, tak ada lah kita nak menangis sampai kering air mata ni. Kalau kita susah saat dalam dunia ni, menangis biasa-biasalah, menangis insan. Menangis adat orang panggil.
sampai susah tak menangis pun ada masalah juga. Kena jumpa doktor mata lah. Awak yang mata ambil kering minta tu. Biasa kita susah sikit, kita teriak mengadu depan Tuhan. Kita kata, asyku ilai, aku mengadu nasib aku pada Hang Ya Allah. Nabi mengadu. Nabi kata, asyku ilaika ya Rabbi, inni ju'an wa atasha. Nabi kata, Tuhan aku mengadu pada Hang. Aku berapa hari dah tak makan, berapa hari dah aku tak minum. Nabi mengadu. Dia kata, fa'at'im ma'indak. Bagilah rezeki kepada aku sikit. Oh, bila Nabi doa lagu tu, Nuh tak. Yang doa ada di langit tu. Malaikat-malaikat turun. Jangan habak Hang dapat ya Muhammad. Jangan habak Hang nak apa. Kami ubah Jabal Uhud. Kami ubah. Kami bagi pada Hang perbendaharaan khazanah. Nabi kata, tak, tak, tak mahu. Nabi kata, cukuplah bagi makan sehari. Aku bersyukur pada Allah. Lepas tu aku berdoa pula pada Tuhan. Tuhan bagi makan pula. Sehari tak makan, sehari aku makan cukup. Kenapa ikhwan? Kerana hadis-hadis macam ni, dia bagi ubat. Lima fi sudur, ubat dalam hati kita. Dapat, jangan sombong, jangan lupa diri. Tak dapat, jangan putus asa. Itu perkara yang buat manusia hati dia menjadi sakit. Yang kelima, dia kata empat racun hati. Dia kata yang kelima yang buat hati kita sakit ni kerana kita terkena racun. Dan racun ni ada empat. Ada empat racun hati, iaitu berlebih-lebihan dalam berbicara, berlebihan dalam memandang, berlebihan dalam makan, dan berlebihan dalam bergaul. Berlebihan dalam bicara, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Nabi kata barang siapa yang mukmin kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Kata baik ataupun diam. Benda kita tak tahu, diam. Benda kita tahu, komen. Tak tahu. Wallahu a'lam. Orang tak tahu. Wallahu a'lam. Apa ni ha? Jadi orang agama pula. Wallahu a'lam. Dia telinga dia tak boleh dengar. Kata tak tahu. Wallahu a'lam bisawab. Tak tahu. Ada kau orang simpan duit sebanyak lagu tu dalam rumah? Boleh ke? Sekali fikir macam tak. Tak masuk akal. Eh? Sampai tak ada tempat belakang duit saya. Tu duk flash ayak tu. Jamban tu duit. Flash. Ya ke? Orang Melaka kata ya ke? Ya ke? Iyalah. Wallahualam. Urusan manusia. Ini betul-betul Alibaba kan. Dia kata kat lampu tu, mujuk kau panas. Kalau tidak dengan kau aku kebas. Urusan Allah. Tak tahu. Kadang-kadang macam katun. Kadang-kadang macam katun. Tapi kadang-kadang katun tu kita tengok juga. Allah yang Maha tahu. Kita kata tak tahu. Berita tunjuk tak kat tu. Hakikat dia orang tu bersalah ke? Kita kata wallahualam. Bicara. Ah, kalau tak salah orang tak tangkap. Wallahualam, Nabi Yusuf tak salah pun kena tangkap. Kita tak tahu macam mana kita nak hukum orang. Ah, hang tak tahu, hang duduk diam-diam. Apa sebab tu aku duduk diam-diam? Kita kata, pasal aku tak tahu aku duduk diam-diam. Masalah dia, hang pun tak tahu, hang duduk cakap. Selalu kita macam tu, ikhwan. So you better be careful. Nabi tak suka kita cakap pasal orang. Benda ni kita tak tahu. Nabi tak suka. Pasal apa? Dia kesan akhirat dia kata. Nabi pernah cakap adalah dia Muslim, muflis. Kan Nabi tanya, hamba tahu tak siapa dia? Muflis. Ini orang sembahyang, puasa, zakat, apa semua. Semua dia buat. Tiba-tiba dia pernah qazaf. Dia pernah tuduh satu orang dan dia tak tahu apa. Orang kata, dia kata. Lalu mahkamah kata salah. Kita kata dia salah di atas perbicaraan mahkamah. Letak atas kepala mahkamah. Atas mahkamah. Mahkamah kata dia salah, dia dihukum. Kita nak keji dia, kita tak boleh keji. Pasal kita tak tahu. Hakikat dia kita tak tahu. Ini adalah hadis Bukhari. Kita jumpa lah Riyadhus Salihin. Sahabat tu sayang kat Nabi, mai jumpa Nabi, melelong. Dia kena dua cawan, dia melelong. Dia mai jumpa Nabi. Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, mulut dia borak. Lepas semua dabur dia. Ambil pukul di tengah belakang dia semua. Dalam banyak-banyak orang duk pukul itu, satu orang tu kata, semoga Allah melaknat kau. Oh, Nabi kata jangan cakap lagu tu.
dalam hati dia, dia mencintai Allah dan Rasul, cuma dia tak boleh tinggal tabiat buruk dia. Setelah orang tu bersalah, bersalah lah. Tapi kalau tak bersalah, oh, kita hati-hati ya. Qaza, apa nama? Qaza fa haza. Kita tuduh dia. Esok sampai depan Tuhan, pahala kita bagi kat dia, dosa dah buah di belakang kita. Dia babai kat kita. Dia kata, selamat, aku pun sembahyang korang, mujuk hang dah. Mujuk. Hang bituduh aku. Kerana hang tuduh lah, aku boleh masuk syurga. Salah-salah. Tapi benda kita tak tahu. Kita just daripada jauh. Jauh saja. Jauh sangat. Kita semenanjung sana Sabah. Jauh sangat. Is it true? Maybe. Maybe maksud dia apa? Maybe lah. Okay. Itu bukan tajuk kita. Tajuk kita yang ni. Cakap tu lah jauh. Cakap tu lah jauh. Banyak kita kenal macam tu. Berlebih-lebihan dalam makan. Oh, makan lebih pun jadi racun dia. Ini yang tak basyak. Okay. Allah berfirman, wa kulu wa syurabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tak menyukai orang yang berlebihan. Apa benda halal semua kita boleh makan. Quran kata makanlah. Orang kecil manis tengok deria nak makan, makanlah. Yang tak boleh apa dah? Tusrifu. Hak makan tu ada. Tengok-tengok deria sampai lupa diri. Lupa kiamat, lupa semua. Dia bagi betul-betul musang tu, musang pun lari. Dia punya duk bagi, terlupa kata besok nak pergi jumpa doktor. Terlupa dia. Itu masalah dia. Masalah dia apa? Kita ni golongannya musrif. Musrif maksudnya berlebih-lebihan. Orang kecil mana tengok pulut kuning, boleh tak terlihat pulut? Pulut ni. Putih ubat pulut, putih tunang pulut, masuk minang pulut. Pulut ni kadang-kadang syak lah kat kita. Kita ada tengok geram. Boleh tak kita makan kecil mana? Boleh, Quran kata dia makan. Tapi Quran kata jangan lebih. Saya dengan Dr. Nick, saya duduk makan dengan Dr. Nick. Dia pulut lah. Dia petak pulut, dengan pulut dengan darian semua. Mau cari pasal lah tu. Semua cari pasal lah. Dia letak pulut dengan santan. Cara orang Penang makan kan, dengan santan hak perah mula tu. Oh, santan perah mula dengan pulut. Itu mahu tu kira api tidur di kereta hospital lah. Saya tak makan lah. Dr. Nick makan. Makan. Dia kata, usah awak tak makan. Saya kata pulut, saya pakai susu, dia jatuh susu. Dia doktor, dia pakai kulit. Dia kata, tak apa dia dah. Makanlah. Tapi, hak tu mau tahu dia dah. Dos dia dah. Dos tu kena tahu. Walaupun dia kata kita makan habatu sauda, dos tu kena tahu. Kita makan sampai overdose. Lepas tu kita duduk-duduk tepuk dia. Nabi kata ubat sebab aku makan panas. Tu nama dia overdose. Dia mesti ada dos. Cara nak makan tu. Jadi boleh nak jamah sikit. Dia kata kecil manis ke, kencing apa, tak kecil langsung ke, boleh. Jamah sikit sudahlah. Pasal benda tu Tuhan bagi. Masalah dia, kita bila kita jamah, handbrake putus. Dia tak boleh pihak. Dia nak duduk rodak. Jumpa hospital lah. Jadi betul lah Quran kata. Benda halal Tuhan buat ni. Tak ada salah apa. Makanlah, bismillah. Janji dia halal. Sikit, jamah sikit. Orang tua-tua kata, orang tua-tua punya petua. Orang tua-tua punya petua. Tak ada dalam mana-mana riwayat pun. Cara orang tua-tua. Kadang bagus je lah. Dia kata, dah orang jamu. Makan sikit, niat ubat. Makan sikit, jamah sikit, tapi niat ubat. Maknanya niat kata kita makan tu, kita cubik tu kita makan, bismillah aku makan poster. Walaupun depan kita tu pulut, tapi niat ubat. Psycho. Psycho. Orang tuan-tuan ni pandai, walaupun tak ada doktor motivasi, tapi dia psycho. Dia psycho kita. Betul ya? Betul Datuk ya? Kita pun makan sikit niat ubat. Makan sikit niat ubat. Tak ada pernah kena sakit. Bila psycho kita lari, kawan berkejut kita.
Dia buat jari ketak lagu tu. Dia main buat jari ketak lagu tu. Dandan kita. Saiko. Orang tu. Maka hati-hati. Yang ketiga dia kata berlebihan dalam memandang. Nabi kata ya Ali la tutbi'i la tutbi' an-nadharata an-nadhra. Fa inna laka al-ula wa laysa laka al-akhirah. Nabi kata Ali, janganlah kau mengikuti satu pandangan dengan pandangan lain kerana yang pertama untukmu dan yang kedua bukan untukmu. Pandangan lebih. Dia tengok satu orang tu sampai nak terkeluar anak mata. Mata hitam mai jatuh lah. Tinggal mata putih je nak keluar. Cara dia tengok tu sampai kawan tu balik demam. Ain. Ni ain. Orang Arab dia ada ain. Orang tua-tua pun dia kata renungan mata tu dia cukir hasad dengki dia keluar. Melampau. Melampau, kena. Kena dia kata. Maka yang tu kena dihati-hatikan. Yang keempat, berlebihan dalam bergaul. Tentang bergaul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Nabi kata seseorang itu bergantung dari agama sahabat karibnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat karib. Ini hadis hasan riwayat At-Tirmizi. Nabi kata kawan-kawan yang kita kawan dia ada pengaruh kat agama kita. Terutama anak-anak kita lah. Kita mak ayah dia cakap tak laku. Dia kata kawan kata macam lain. Tak boleh duduk sekolah menengah kan. Ustazah dia kata awak tak buat kerja sekolah. Kawan kata tak apa. Kawan kata tak apa. Kawan kata tak apa. Saya kata kena buat. Kawan kata tak apa. Susah. Udah sekolah menengah lalu. Tingkatan satu, tingkatan dua, dia kena panggil ni. Ingat tak apa dia kata. Lah kan hari Jumaat saya bagi homework, kerja sekolah, suruh buat di rumah. Hari Senin nak tengok. Ingat cikgu tak main. Dia ingat cikgu tak main. Leceh. Kena budak-budak lagu ni leceh. Maka hati-hati dengan siapa kita kawan. Maka dia kata empat ni, empat perkara ni dia panggil racun dalam hati. Iaitu bercakap berlebihan, makan berlebihan, memandang berlebihan, berkawan cara berlebihan. Dia kata empat racun hati. Kita belajar agama nak jadi orang baik, main dengan kawan ni. Kita percaya kat dia sungguh-sungguh. Kita boleh hanyut. Kita boleh hanyut. Baik, ikhwan, kita masuk tajuk baru. Ubat penyakit hati. Hati kita ni, ikhwan, kita kena bagi tahu kat dia, kata dia kena tunduk ke Tuhan. Dia ada Tuhan. Kalau dalam dalam qasidah yang dibuat oleh Imam Busairi, dia kata apa? Dia kata hati manusia ni, dia kata kaltif, macam budak kecil. Hati kita ni, cara kita jaga dia, cara kita rawat dia, macam budak-budak. Kita layan budak-budak, masa kita habis. Kita kerah dengan budak-budak, dia riau satu rumah. Hati kita ni, dia kata. Ini bukan hadis tau, dalam qasidah. Dia kata, hati ni macam budak-budak. Jadi, budak tu tentu dah budak. Maka yang kena bijak tu siapa dia? Orang nak jaga budak, dia kena sabar. Dia kena bersedia. Tak sabar budak tu nanti, dia kena. Dia nanti cubit daripada kepala sampai kaki. Tak tahan. Orang seksa budak-budak ni pasal tak tahan. Bagi makan riau, bagi tidur riau. Riau pun dia riau. Temperature naik eh. Kawan dia nak angin, dia bagi satu karate. Lena. Lena tu. Kena sabar. Tu mak-mak ni dia sabar. Layan budak-budak. Budak nak buka petai, mak pun nak buka petai. Layan. Bapak tak boleh. Anak-anak sangat kan? Nak hantar je lah. Mampu terus lagi. Bapak. Pasal tu banyak hati manusia, bila kita ikut dia terlampau, kita jauh dengan Tuhan.
kita jauh dengan Tuhan. Jadi nak bagi dia manja, nak bagi dia jinak, kata dalam kasidah. Nabi pula kata apa? Nabi kata hati ni bukan macam budak-budak. Nabi kata hati ni darah, Nabi kata. Hati-hati, Nabi kata. Dia boleh elok dan dia boleh tak elok. Abu Hurairah pula kata apa? Hati ni raja, dia kata. Dia adalah malik fil a'dha. Dia raja dalam anggota kita seluruhnya. Kalau dia bagus, tentera-tentera dia semua jadi bagus. Tapi kalau dia pun yapsin, tentera pun yapsin. Jadi lingkup. Jadi pasal itu kita kena suruh hati kita tengok alam yang dah ada. Tengok bukit, tengok pokok, tengok alam-alam ni semua. Nak bagi jiwa kita tentera. Daripada matahari, bulan, bintang, pokok, Allah buat bukit-bukit. Mana ada satu makhluk-makhluk ni yang depa berjalan tak ikut peraturan? Allah buat bukit, dia khasyian di situlah. Dia duduk kerahatan di situlah. Sampai Tuhan kata gempa, baru dia rosak. Dia taat pada Tuhan. Dia diam ke Tuhan tu, dia diam. Dia sukut kepada Tuhan. Dia sengap dengan Tuhan. Dia bagi respon kepada perintah Tuhan. Kita nak beritahu pada diri kita, pada hati kita, dia kena macam tu dengan Tuhan. Dia kena macam tu. Hati kita, benda tu dia tak sampai. Dia tak sampai. Kita tunjuk kat hati kita, yang kata matahari, bulan. Alam tara annallaha lahu annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tidakkah kamu lihat telah sujudlah kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Wasyamsa wal qamar, matahari, bulan, wan nujum, wal jibal, segala nujum, bintang-bintang, bukit-bukit, kesemuanya sujud dan tunduk pada Tuhan. Maka kita kena beritahu pada hati kita, dia juga tak kecuali untuk tunduk pada Tuhan. Dan kita kena beritahu dekat dia, ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma yukhfa fi sudur. Allah sangat tahu khianat yang dilakukan oleh mata manusia, dan Allah lebih tahu khianat yang dilakukan oleh hati manusia. Ya'lamu, Allah Ta'ala ini sangat mengetahui, alimun bidhatis sudur. Alimun bidhatis sudur. Sangat tahu selok-belok perubahan hati. Kita kena kejut dia macam tu. Kena kejut. Maka di antara benda yang boleh jadi ubah kepada kita apa dia? Dia kata satu, mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Ubat yang paling mujarab untuk membersihkan hati adalah dengan mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Ikhlas serta iman dengan keimanan yang benar. Tidak ada kebaikan, kelazatan, kenikmatan dan kebaikan hati melainkan jika Allah sebagai Rabb-nya. Penciptanya yang Maha Esa, satu-satunya zat yang diibadahi, puncak tujuannya dan paling dicintainya dari selainnya. Setiap Muslim wajib meyakini semua yang ada di langit, di bumi dan antara keduanya, semua itu milik Allah Jalla wa'ala. Segala puji baginya. Oleh kerana itu, wajib bagi makhluk untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Beribadat hanya kepadanya, merasa takut, harap, cinta, tawakal, taubat, memohon, meminta hanya kepada Allah. Inilah firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkaulah kami menyembah dan hanya pada Engkaulah kami mohon pertolongan. Dengan mentauhidkan Allah, hati menjadi hidup, sihat, selamat dan bahagia. Ketahuilah bahawa nanti di hari kiamat setiap manusia akan ditanya tentang beberapa perkara. Satu, bagaimana kita beribadat kepada Allah Taala. Kedua, bagaimana kita mengikut nabinya sallallahu alaihi wasallam. Benda ni nak kena beritahu ke hati. Ilmu tauhid adalah satu ilmu. Kata Imam Rajab, kata Imam apa nama? Imam Rajab, Ibnu Rajab Hambali. Ibnu Rajab Hambali.
dia tulis keutamaan tauhid. Kata Ibn Rajab Hanbali, sebelum kita pegang apa-apa kitab, apa-apa ilmu, sebelum pegang kitab hadis, sebelum pegang kitab tafsir, maka kitab yang pertama kita kena pegang, kitab tauhid. Sebelum kita nak beli kitab sirah, nak beli kitab maghazi, nak beli kitab ikhtilaf para ulama, beza pendapat ulama, kitab yang mula kita kena habiskan duit kita, kita beli adalah tauhid. Kalau rumah kita tu Fathul Bari 36 jilid punya duk ada, kita beli, tanya berapa? Saya kata murah ya. Murah tu berapa? Kata 2100. Kita keluar peluh jantan. Dandan keluar peluh jantan. Dia kata, tentu boleh beli ya. Ha, dia kata, Ana suka baca. Tapi tak baca lagi lah, tapi suka lah. Dia kata, plastik pun tak buka lagi. Dia tengok-tengok rumah dia semua kitab-kitab ada. Kitab tauhid saja tak ada. Maka cacat ilmu dia. Cacat. Kerana ilmu bermula pada tauhid. Ibn Rajab Hanbali kata, manusia kena belajar tauhid. Kerana Allah kata, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Allah kata, sesungguhnya hampa kena tahu la ilaha illallah. Dan setelah tahu la ilaha illallah, baru mohon keampunan pada Allah, baru betul cara dia. Kena belajar tauhid. Kerana tauhid akan mengalihkan kita daripada berubudiah selain daripada Allah. Dia akan campak dalam hati kita manisnya berubudiah kepada Allah Taala. Sampai tauhid ini diheret jiwa kita pi tang mana, dia angkat, angkat, angkat jiwa kita sampai tang mana, sampai kita muraqabah, jadi malu pada Tuhan. Jadi malu pada Tuhan. Tauhid tu dia bawa kita pi sampai mana? Sampai kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita nampak dia. Dan sekiranya kita tak nampak dia, sesungguhnya kita tahu dia nampak kita. Punya samanya ikhlas kita. Tak mana saja kita beribadat. Sunyi, ramai-ramai. Ketika kita dipuji, ketika kita dicela, ketika kita dikurumun orang ramai, ketika kita ditinggal keseorangan, tauhid akan jaga hati kita dengan Tuhan. Maka tak ada satu ilmu yang wajib kita habiskan harta kita, masa kita, fikiran kita, melainkan ilmu itu adalah ilmu tauhid. Kata Ibn Rajab Hanbali. Maka dia jadi ubat. Pasal apa, ikhwan? Pasal nama dia ria, nama dia sumah, nama dia takabur, nama dia sombong, nama dia apa? Semua nak pi berimpun di satu tempat, nama dia hati. Dan hati itulah tempat bertauhid pada Allah. Bila ada tauhid yang benar, ada hakikat tauhid, makhluk-makhluk ni tak boleh bersarang lama di tiblah. Tapi bila tauhid tak ada, hakikat tauhid tak ada, cuma ada ilmu, hakikat dia tak ada, makhluk ni boleh menempel, dia boleh duduk. Dia boleh duduk kawan lama-lama-lama. Maka kata Ibn Rajab Hanbali, jadi seperti apa? Jadi seperti satu tanaman disiram dengan penawar, lepas tu disiram pula dia dengan racun. Dia naik itu, orang kampung panggil kemetot. Dia terbantut, dia jadi masalah. Tengok rajin semayang, semayang semua rajin. Tapi pasal apa? Perangai jadi ikut tu. Tengok semua, tengok tak rupa parah, itu kita kata ahli syurga lah. Tengok tak rupa parah, cara pakaian, kita kata ni habis tak ada firdaus ni. Tapi dia start cakap, Allah, kita tahu jadi macam tu. Masalah dia apa, ikhwan? Tauhid. Dan tauhid ni, ikhwan, kena mendapat bimbingan. Dia tak boleh pegang buku baca. Dia dapat ilmu, tapi penyerapan tu dia tak dapat. Sehinggakan dalam tauhid, ikhwan, tidak ada satu garis yang muncul melainkan garis itu akan diberi pencerahan. Garis apa dalam perbincangan tauhid? Dia muncul, tak akan dibiak dia sama. Dia tak sama macam garis pekah, lain sirah. Lain tauhid, kesemuanya. Timbul saja satu garis dalam tauhid, akan bagi nampak garis itu apa. Tidak ada ilmu yang tersembunyi daripada pencerahan. Sampai furuk dia sekalipun, melainkan ilmu tu adalah ilmu tauhid. Kadang-kadang hadis pun kita baca-baca, macam satu hadis, dini kata daif, dini kata tak daif. Jadi sama. Tapi tauhid tak ada.
timbullah satu pertanyaan, akan dibagi pencerahan oleh Quran dan Sunnah. Tidak ada garis sama dalam tauhid. Kalau sama, kita ada masalah dengan ilmu itu. Maka inilah satu ilmu nak membawa kita kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pasal nak ikut Nabi, nak beribadat ikhlas kepada Allah, dia kena tauhid. Dia tak boleh sembrono pakai helmet pirdah lagu tu je, tak boleh. Sebab ibadat dia bukan cuba. Ibadat bukan cubaan. Try ya. Hey, ibadat tak boleh try. Ibadat ada syarat dia. Yang kedua, apa ubat bagi hati? Menuntut ilmu syarak dan mengamalkannya, serta menerima kebenaran dan mengamalkannya. Menuntut ilmu syarak adalah ladang penyubur iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia dengan membawa dua hal, iaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ini Nabi sebut dalam hadis Bukhari kan. Nabi kata Allah bangkitkan aku dengan ilmu dan amal. Dan ada orang Nabi kata terima, ada orang tak terima. Nabi buat contoh seperti mana tanah yang diturunkan hujan di atasnya. Maka Nabi bawa ilmu, yang ilmu tu nak jadikan kita ni satu orang yang beramal soleh. Dan bila manusia beramal, Allah bagi tahu kepada orang-orang yang ikhlas beramal ni, Allah kata faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahad. Ni patalarang. Patalarang dalam amal soleh. Atau tengok amal soleh tu dia punya punca atau mana? Yarju liqa'a rabbih. Itu nama dia tauhid. Dia sabar sembahyang lah, sabar sembahyang. Jiwa dia tak ingat Tuhan, dia boleh sembahyang. Dia main kelang-kabut apa? Tak sembahyang. Tapi bila jiwa dia terdetik, apa dia? Dia nak jumpa Tuhan dia. Dia nak tengok Tuhan dia. Dia nak melihat kebesaran Tuhan dia. Dia nak pandang Tuhan dia di hari akhirat. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa mula terdetik dalam hati dia, yarju harapan nak tengok Tuhan dia. Harapan liqa'ah, berjumpa dengan Tuhan dia. Allah kata bila tunas tu ada dalam hati, Allah kata falyamal amalan salihah. Allah kata daripada masa tu terus melakukan amal soleh. Itu amal soleh yang bagi kesan pada jiwa. Amal soleh bagi kesan pada jiwa ni ikhwan, jiwa tu teringat kat Tuhan. Bagi dengan malam dia teringat kat Tuhan. Dia letak day. Dia letak day pasal dia ingat dekat Tuhan. Ni jiwa tempat paling besar ingat pada Tuhan. Dia picit perasaan tu, air mata turun. Sebab air mata hanya bala tentera. Bos ingat ke Tuhan, hati manusia. Maka Allah kata bila start buat amal soleh, Allah minta satu, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Tuhan tak mau ada syirik dalam ibadat dia. Nabi kata syirik kecil itu apa dia? Riya. Ya, syirik kecil itu riya. Kita buat ibadat tak ada kena mengena dengan pujian orang. Kita tak buat ibadat pun bukan takut apa-apa daripada orang. Kita buat kerana kita nak buat. Kita nak bawa benda ni tunjuk depan Tuhan. Kata kita buat benda ni pasal apa? Pasal dia. Dan pasal kita nak tengok dia di hari akhirat. Maka dari situ, dia menjadi tapak kepada kita buat amal soleh. Dan hak ni, ikhwan, nak gerak jiwa ni. Nak bagi ada, Quran kata, wajilat qulubuhum. Nak bagi, nak. Boleh faham tak? Nak jentik dia tu, nak bagi kena tu. Tak kata kena jantung kita. Puk, dia teringat. Macam tu. Nak bagi macam tu. Yang ketiga, ubat bagi hati apa dia? Jauh diri daripada perbuatan dosa dan maksiat. Urutan dosa dan maksiat dari yang paling besar adalah syirik, kemudian bida'ah, kemudian maksiat secara umum. Dia kata nak tahu benda ni panjang, baca kitab Ibn Qayyim, nama dia Ada' wa Dawa. Ada' wa Dawa
beli kitab tu, baca. Dia senarai penyakit-penyakit yang duk ada. Macam mana nak berubat hati. Imam Ibn Qayyim punya kelebihan. Maka ikut urutan dosa tu. Dosa paling besar, dosa syirik. Manusia berdosa, 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 dia duduk depan Tuhan. Dalam hadis sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang dapat naungan Allah. Padahal kita tak ada naungan. Melainkan naungan Allah. Daripada 7 tu, rajulun. Fafadat aynahu. Satu orang duduk tengah malam. Pejah mata. Dia main balik gambar lama-lama ni, hilang kepala. Dia main. Sendiri dia main. Dia main kalang kabut ni. Dia main balik kalang kabut ni. Dia main-main tiba-tiba dia rasa sebab dah. Ayat mata dia turun. Dia takut kepada Allah. Nabi kata apa? Allah lindung. Di hari akhirat. Ayat mata yang turun tu. Neraka yang Quran kata. Naran talazza. Neraka yang duk marak menyala tu. Padam. Kerana ayat mata takut pada Allah. Ayat ni yang sebahagian ulama salaf dia guna perkataan apa? Dosa yang mengheret manusia kepada pintu rahmat Tuhan. Kerana dosa tu dia takut. Kawan tu dia bunuh berapa orang? 99 orang. Tapi jumpa siapa ke pula, kawan tu cakap lebih kurang kat dia. Bagi cukup 100. Tapi dalam hati ni, inabah ilallah tu ada. Nak kembali pada Allah tu ada. Pergi jumpa pula satu orang, kawan tu cakap elok sikit dengan dia, masuk dengan jiwa dia, kawan tu bagi jalan semua kat dia, dia tak sempat lagi nak memulakan ibadah di atas nama ibadah badan. Tapi ibadah hati ni dah jalan dah, dah ingat dah ke Tuhan, ibadah badan aja tak main lagi. Pasal tak pergi mengaji lagi, tak ni lagi, tapi hati dah sampai dah ke Tuhan. Mati dia sampai ke syurga. Tapi Nuh, hak Nabi cerita pula, 3 manusia. Abu Hurairah pengsan 3 kali di Kufah. Ada Imam Muslim nak cerita 3 orang ni. Yang mula-mula dihisap depan Tuhan. Orang mati syahid, orang banyak menderma, dan orang alim yang baca Quran, cakap agama. Seorang-seorang Tuhan panggil. Tuhan kata, ni semua ni macam mana? Ni cerita sikit, riwayat hidup apa? Dia ni pun ceritalah, saya mengaji sana, mengaji sini. Alhamdulillah lah, ceramah pun banyak juga ni. Sana sini. Tuhan kata, pasal apa buat semua ni? Dia kata, lillahi ta'ala. Allah kata, kazabta. Orang lain yang boleh bohong. Aku jangan bohong. Orang lain yang boleh jual. Aku buat. Aku buat hati. Hang nak orang panggil hang, liuqalu qari'un. Hang nak orang panggil hang, pandai, bijak, pintar, hebat. Dan hang dah dipanggil dah. Cuma satu panggilan yang belum hang dengar lagi. Panggilan masuk neraka. Pergi masuklah. Pengsan Abu Hurairah. Tumbang. Ahli ibadat yang dengan ibadat itu dia diheret ke pintu neraka Tuhan. Bila manusia start buat ibadat, dia tak memenuhi syarat ibadat, dia akan menangis depan Tuhan. Pasal itu inabah ni penting. Maka salah satu benda dia beritahu pada kita, hati kita boleh jadi baik, kita muhasabah diri kita dekat Tuhan. Berzikir dan beristighfar yang sesuai dengan sunnah Nabi dapat mengubati hati yang sakit. Maka hendaklah setiap Muslim dan Muslimah membacakan diri berwirid, membiasakan diri berwirid dan zikir-zikir yang berasal daripada sunnah Nabi. Antum kalau baca apa nama Hisnul Muslim tu, dahsyat. Yang Nabi suruh baca belah pagi, Nabi suruh baca belah petang. Oh, dahsyat. 10 minit pun tak dan tak sampai 10 minit nak baca Hisnul Muslim tu. Tak sampai. Semua doa-doa je. Ada yang baca sekali, ada baca 3 kali, ada baca 7 kali. Sat sangat. Orang utara kata kencing tu lama lagi. Sat sangat. Belah pagi sat. Habis main subuh matahari naik baca sat. Lepas tu petang habis sembahyang asar, baca sat. Antu tengok yang Nabi duk ajak tu, antu tengok hak terjemahan Melayu tu, hak Arab kata apa, Melayu kata apa, terbit dah yang mata kita. Hakikat hidup ni apa sebenarnya? Dia picit jantung kita.
Nabi mengaku nikmat dia dapat dari Tuhan. Dia mengaku dia tak ada kekuatan, dia tak mampu dengan ujian hidup. Tolonglah ya Allah. Dia duk ulang tu. Oh ya Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dia punya duk ulang tu. Yang tu semua dia boleh jadi penyuci hati. Pasal apa ikhwan? Yang baca tu siapa dia? Yang baca tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan menjual produk dia kat kita. Ha? Tak. Dia ajak kita masuk syurga. Kalau Nabi nak claim ikhwan, Nabi akan jadi orang kaya gila-gila punya kaya. Antum boleh bayang. Madinah dia dapat, Mekah dia dapat. Dia kawan pula dengan malaikat. Dia pun hantar gambar kat saya satu wali. Ayat kencing dia wangi. Masa dia ambil gambar tu, baju pun tak pakai, pakai kepiah satu, duduk isap rokok. Dia tu 2,000 orang. 2,000 orang duduk buat tangan macam tu. Ayat kencing dia wangi. Orang Penang kata karwaleh. Ayat kencing. Ada riwayat kata, boleh minum ayat kencing unta. Tapi tu air kecil unta apa? Air kecil orang. Air kecil unta. Pasal apa minum? Masa demam. Unta, zakat. Bila orang masuk Madinah sejuk, daripada demam, Nabi kata pergi tengok dekat unta zakat tu. Pergi ambil air kecil dia, Nabi kata. Tapi minum, dia jadi ubat demam. Dan hadis tu hadis yang sahih. Ayat kecil unta. Dia unta tak isap okok. Tak ada unta isap okok. Ini bagus punya satu sigaret punya dua pegang. Dia buat pergi tulis. Ayat kencin wangi. Wali apalah Habib bin Habib bin Habib bin Habib apalah. Semua ni nak kena apa? Zika. Macam kipas saya mahu tu. Dah Zika tu duduk main dah. Tapi balai pula ayat kencin kawan ni. Nak jadi bodoh pun patut padan lah. Jangan terlampau bodoh. Ha. Bodoh sikit-sikit is okay, normal. Tapi terlampau bodoh ni. Dululah dia cerita pasal wali kan. Dulu budak ni nak ikut wali ni belajar apa? Belajar wali lah. Wali ni ada tongkat, pegang orang sakit kepala hilang. Bukan kawan tu hilang, sakit kepala tu hilang. Adik budak ni tengok dia ni bagus juga kan, boleh belajar apa salahnya. Jadi wali tu kata kat budak tu, betul lah nak belajar. Kita belajar semua benda pelik-pelik dia lah. Hang boleh tahan kan? Kata insyaAllah saya tahan lah. Saya tahan. Sebab saya duduk pergi taklim, berhenti pergi satu pun saya tahan. Tambahlah. Wali tu beritahu kat dia ni, dalam beg ni ada roti. Ada roti tiga yang jaga aku nak pergi sembahyang. Wali tu pergi sembahyang. Wali punya sembahyang lama kan. Budak ni lapar, dia makan satu. Tinggal dua. Wali tu mai. Wali tu buka-buka, roti tinggal dua. Wali tu kata, siapa makan? Budak tu kata, tak tahu. Wali tu kata, nampak? Sudah bermula benda pelik. Dah mula dah benda pelik. Dia aku kata, aku nak ajak hang benda pelik. Aku tak ada ajak, dah jadi dah pelik. Hang pun tak tahu, eh, budak tu yang tu. Dia kata, tak tahu. Dia main wali tu. Dia kata apa? Dia jalan dengan wali tu. Dia ceritalah. Jangan pergi buka Sahih Bukhari tu. Tak ada bab. Dia tak ada bab. Dia cerita, cerita. Jalan dengan wali tu jumpa sebatang sungai. Rakit tak ada apa tak ada. Wali tu kata, pegang tangan saya, pejam mata. Kita nak lintas hati ayam. Jalan lah. Lintas hati ayam. Jalan. Pergi balik sana. Dia buka-buka mata, kaki dia tak basah. Tengok-tengok dah lintas dah. Oh Allah, dia kata, Masya Allah, pelik sungguh. Wali tu kata, lagi pelik pun ada. Roti tiga, tinggal dua. Lagi pelik pun ada. Wali tu dah beritahu. Wali pun orang jual. Allah. Dia tengok wali tu ada tongkat, ada apa, dia ambil. Wali tu duduk rehat, dia ambil tongkat. Wali tu dia lari bang. Dia kata tongkat ni punya pasal lah. Dia tu dapat pelik. Dia pergi masuk kampung manakah, ada siapa sakit, panggil dia. Dia katuk dengan tongkat tu. Kawan tu pingsan terus. Wali katuk ada baca. Dia katuk tak ada baca. Oh, dia pun nak tangkap dia lah. Dia, wali ni mai.
jumpa. Wali tu kata, lah, dahlah roti tiga jadi dua. Tak tahu siapa ambil. Hang curi pula tongkat aku. Hang pergi katuk pula kawan tu. Dia kata, saya minta maaf lah saya. Tolonglah Tok Wali kalau tak ubat kawan ni, dia pun nak tangkap saya ni. Wali tu kata, tak apa. Aku tolong hang. Dia pun ambil tongkat tu. Apa dia baca, dia katuk pula kepala kawan tu, sihat elok. Dia kata, terima kasih lah. Alhamdulillah lah Wali. Terima kasih. Wali tu kata, semua benda aku boleh buat. Cuma roti tu tak boleh main balik. Yang tu aku tak tahu nak katuk pula siapa. Yang tu je. Link semua aku boleh buat. Tapi aku tak boleh buat roti hak dua jadi tiga balik. Yang tu aku tak boleh nak buat. Budak tu baru kata, yang tu saya yang buat. Tengok. Yang tu pun. Saya pun tak tahu pasal apa saya cerita. Tapi duk cerita pasal Wali lah ni. Jadi, istighfar boleh buat jiwa kita tenang. Dan yang kelima, dia kata baca Quran setiap hari. Baca Quran setiap hari akan buat jiwa kita terubat. Yang ni kita akan tengok lagi sekali insya-Allah. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.